Balik lagi dengan Otokoko. Kali ini saya berada di Jalan Magelang di Patriot Motor. Ada banyak mobil untuk keluarga ataupun untuk usaha. Kali ini kita akan bahas mobil yang untuk keluarga. Jadi ada Honda City, ada Krista ataupun Krista Diesel ataupun SSX yang diesel. Jadi teman-teman pantengin terus video kali ini, siapa tahu ini bisa jadi gambaran atau referensi untuk teman-teman. Suara saya mungkin rada keras karena saya berada di pinggir jalan. Kita akan bahas yang mobil keluarga dulu. Ini pernah saya upload dan ini update harga terakhir saat ini. Ini tahun 99, dibuka dengan harga 83 juta nego, Krista 99. Bodi masih kaleng breng, sempat dua kali, cuman posisi ini lagi dirapikan ya. Jok lagi dirapikan, interiornya masih ori, yang depan ataupun yang belakang juga joknya masih ori. Ya. Ini mobil siap luar kota, kondisi mesinnya juga aman tanpa ada kendala. Interior depan AC-nya juga dingin. Ini mobil siap untuk angkut-angkut atau mungkin siap untuk silaturahmi. Berikutnya di belakang ini ada SSX diesel. Ini tahun 98. Warnanya biru. Birunya cinta. Ini sayang seriusnya, cuman harganya murah. Harganya murah, cuman minusnya di interior. Catnya sudah dua kali tapi masih breng. Enggak ada bekas insiden. Ya. Peleknya juga sudah model gaul, bannya juga tebel. Ini dibuka harga 63 juta nego. Sayang cuman di interior aja. Nah, interiornya seperti ini. Ini PR-nya cuman interior sama AC-nya kurang dingin. Yang lain normal, pajaknya ada Solo. Nah, kalau SSX itu kayak gini ya. Kursinya depan-depan. Full interiornya sudah di custom warna apa ini? Putih tulang. Platnya mana ini? Platnya AD Solo ini. Ini barangkali teman-teman mau cari AD Solo 98. Bodinya masih mulus. Masih breng. Nah, masih kaleng breng semuanya. Pajaknya juga masih panjang, kalengnya masih panjang 2025. Ini sudah dikasih power window karena yang SSX aslinya itu kan masih ngengkol, cuman ini diupdate jadi power window. Kilometernya 168 ongoing dan sudah double din. Untuk AC yang belakang ini juga sudah double blower, jadi tinggal AC-nya kurang dingin aja, teman-teman tinggal ngisi freon, benerin AC dan siap untuk diajak untuk silaturahmi. Berikutnya yang terakhir warna biru ini. Ini Honda City tahun 2005. 2005, barangkali teman-teman ada yang cari sedan. Ini mungkin cocok, platnya R. R Purwokerto, Banyumas. Ini dibuka dengan harga 63 juta nego. IDSI, transmisi matic. Ya. Transmisi matic, interiornya masih ori. Bentar. Nah, joknya masih ori, head unitnya pun masih ori. Nih, platnya R dan masih panjang pajaknya. Ini juga biru warnanya. Aduh. Ini di sini masih komplit. Cuman ini biasa.
Jazz, terus kemudian City ini tuh PR-nya itu hampir sama dan part-nya itu hampir bisa di kanibal, maksudnya bisa dipasang di City ataupun di Jazz. Interiornya juga rapi dan bersih. Kita lihat bagasinya sama rok mesin. Ini adalah generasi yang faceliftnya. Nah, ini aman ya, apronnya aman. Ini tulang-tulangannya juga aman. Cuman posisi kotor aja. Oke, biasa rembes di sini. Dikit. Ya. Oke. Kita lihat bagasi. Harga 63 juta nego. Ini bagian belakang. Bagasinya cukup luas. Itu dia teman-teman gambaran dari galeri di sini. Ada kijang diesel, ada dua, yang SSX ataupun Krista maupun Honda City. Monggo teman-teman silakan, mau berkenan yang di mana. Ini AB, yang SSX platnya AD. Itu dia gambaran showroom kali ini. Kebetulan ada unit yang lain, pickup ataupun box juga ada, barangkali teman-teman nanti mau lihat di video yang selanjutnya, karena beda mobil ya, antara mobil keluarga maupun mobil usaha. Demikian dari Otokoko, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.